Seterusnya, Taman Perindustrian Hijau Bersepadu Krian atau KGIP menjadi contoh kehebatan syarikat Bumi Putra mengendalikan projek berskala besar dengan baik. Disifatkan sebagai projek hijau ulung di rantau Asia Tenggara. Dan Menteri melihat kecekapan permodalan Nasional Berhad PNB dan SD Guthrie harus dicontohi oleh pemain industri Bumi Putra. Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapan semasa merasmikan Majlis Pecah Tanah Taman Perindustrian KGIP ini antara lain menekankan kemampuan Bumi Putra bukan sekadar retorik. Bumi Putra dapat laksanakan satu projek yang baru. Ini baru betul-betul Bumi Putra polisi. Kau ada jerit Melayu-Melayu-Melayu bila datang ke urusan, tak ada pula bagi kepada Melayu. Ini bedanya. Jadi ini yang bawahnya bila saya cadangkan dia. Dan kebetulan alasannya ada. Sebab itu kadang-kadang dari jemaah menteri, sama ada Melayu ataupun Cina India di dalamnya ataupun dari Sabah Sarawak, mereka menyokong sebab tanahnya tanah sendawi, tidak mengganggu tanah-tanah orang kampung, tanah-tanah peniaga lain, Melayu atau Cina atau India. Jadi tanah untuk seluruhnya tanah memang milik sendawi Gafri dan oleh itu dapat dibangunkan dengan kadar yang cepat yang tidak memerlukan proses pengambilan tanah yang tentunya akan mengambil masa. Selain itu, Perdana Menteri mahu projek KGIP tidak mengedepikan warga Krian termasuk peluang latihan dan pekerjaan agar mereka tidak ketinggalan dalam arus pembangunan. Ada dua pertimbangan utama, ekosistem dan rangkaian bekalan yang diselaraskan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI bersama-sama PNB. Kerajaan negeri dan pemimpin setempat juga diharap proaktif untuk bersama membangunkan pembangunan di KGIP.